Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang video yang berjudul Anime Steins Gate yang membuktikan mukjizat secara ilmiah. Kali ini kita akan membahas tentang anime yang berjudul Hexing. Pembahasan kali ini akan sedikit spesial karena judul anime ini sendiri adalah merupakan request dari salah seorang komentator yang bernama LGZ04. Dia berkomentar tepatnya pada video yang berjudul Menurut anime Jepang, agama Kristen adalah agama yang buruk. Yang isinya adalah tantangan kepada saya agar mau mereview anime berjudul Hexing ini. Ya, karena ini merupakan permintaan dari penonton setia channel ini, dengan segala hormat pastinya akan saya terima tantangan tersebut. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita kupas apakah benar anime Hexing ternyata menghina agama Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan sehingga masih bisa menikmati suguhan artikel-artikel berkualitas dari channel Egagology. Dan mari kita support channel ini agar menjadi berkembang dan bisa menjadi wadah berkumpulnya para wibu-wibu barokah di seluruh dunia. Seperti yang telah saya katakan di pembukaan di atas, kita akan membahas tentang anime yang berjudul Hexing. Sebenarnya sudah lama saya ingin membuatkan video review tentang anime Hexing ini. Namun karena keterbatasan waktu dan ditambah lagi saya harus mereview beberapa anime yang juga banyak di request oleh beberapa orang, maka baru kali ini saya sempat untuk membuat videonya. By the way, jika kalian ingin merequest atau merekomendasikan anime mana lagi yang harus saya review untuk episode-episode video selanjutnya, bisa kalian tuliskan saja rekomendasi atau request kalian di kolom komentar video ini. Anime Hexing. Anime ini sendiri memiliki jumlah episode sekitar 10 episode. Menariknya, satu episode anime ini berdurasi sekitar 1 jaman. Ya, hal ini membuat saya sedikit lelah menontonnya. Walaupun begitu, sepertinya saya harus berterima kasih kepada akun yang bernama LGZ04 yang telah memberikan rekomendasi untuk menonton anime ini. Karena anime ini benar-benar kaya akan materi-materi tentang agama Kristen dan agama Islam. Dan bahkan saya merencanakan akan membuat video ini dibagi menjadi 3 part. Karena jika saya jadikan satu video saja, durasinya mungkin akan sangatlah panjang. For your info, yang saya tonton adalah anime Hexing versi remake alias versi OVA-nya, yaitu yang berjudul Hexing Ultimate. Karena saya lumayan kesulitan menemukan anime Hexing versi aslinya yang sepertinya termasuk anime jadul karena dirilis pada tahun 2001. Karena itu saya memilih menonton Hexing Ultimate. Di samping karena alasan itu, ternyata ratingnya juga lumayan tinggi dibandingkan Hexing yang versi aslinya. Bagi kalian yang belum tahu cerita dari anime ini, Hexing Ultimate menceritakan tentang para vampir-vampir, Dracula, dan Ghoul yang menyerang Eropa. Dan tidak diketahui dari mana asalnya para vampir, Dracula, dan sebagainya itu berasal. Akhirnya organisasi Ordo Pembasmi Vampir bernama Hexing mulai bergerak untuk membasmi mereka semua. Tokoh utama dari anime ini adalah seorang Dracula pembela kebenaran bernama Alucard. Dia diceritakan sebagai Dracula terkuat di dunia. Namun ia dikalahkan oleh leluhur dari pemimpin organisasi Hexing dan akhirnya dijadikan senjata utama dari organisasi tersebut. Di sini diceritakan bahwa Hexing yang merupakan organisasi Ordo dari agama Protestan bersaing ketat dengan organisasi pembasmi vampir dari Vatikan Katolik. Tugas utama mereka adalah membasmi para vampir-vampir dan Dracula ini, yang ternyata baru diketahui bahwa mereka semua dikirim oleh seorang veteran Nazi yang dipanggil dengan sebutan Mayor. Jika kalian ingin menonton anime ini, saya sarankan untuk persiapkan mental kalian terlebih dahulu, karena anime ini penuh dengan adegan-adegan gore, pemenggalan kepala, mencabik tubuh manusia, dan adegan-adegan sadis lainnya. Oke, langsung saja kita bahas poin-poin yang bisa dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap agama Kristen yang terkandung dalam anime ini. Yang pertama adalah
pada episode ke-1 dari anime Hellsing ini, yaitu perkataan dari Integra kepada Seras sebagai seorang poluan yang baru saja dibuat menjadi Draculina oleh Alucard. Di sini dia mengatakan kepada Seras bahwa ia telah menjadi Draculina dan diperintahkan untuk membasmi para Dracula-Dracula dan vampir-vampir yang meresahkan kehidupan manusia di luar sana. Namun yang menjadi menarik adalah dalam sebuah dialog sederhana dia mengatakan bahwa kami mengusir monster, kami sendiri adalah monster. Hal ini bisa disimpulkan sebagai sebuah pengakuan sekaligus penghinaan karena Integra sebagai pimpinan dari Ordo Hellsing ini adalah kepanjangan tangan dari agama Protestan. Dan ia juga selalu diketahui memakai kalung salib yang merupakan simbol dari agama Kristen. Menariknya lagi adalah para musuh-musuhnya ini alias para vampir dan Dracula ini juga sangat jelas sekali menonjolkan bahwa mereka menggunakan kalung salib. Sama seperti para anggota-anggota dan pimpinan dari pengusir vampir tersebut. Dengan kata lain, seolah-olah sang kreator ingin mengatakan bahwa sang antagonis dan protagonis adalah sama, yaitu sama-sama monster dan pembunuh yang kejam. Yang membedakan antara keduanya hanyalah peran antagonis dan protagonis. Tapi jika kita ingin menilai dan melihat dari sisi baik dan buruk, kita hanya bisa menemukan hal itu dari sisi sudut pandang subjektif belaka. Lalu yang kedua, dari episode ke-1 ini pula diperkenalkan seorang karakter yang merupakan saingan utama dari karakter utama kita, yaitu Alucard. Ia bernama Anderson, sang pengikut dari Judas Iskariot, dan dia menjabat sebagai pastor dari agama Katolik. Diceritakan bahwa Katolik dan Protestan ini saling membenci satu sama lainnya. Ya, ini memang sesuai dengan fakta yang terjadi di dunia nyata. Karena setelah saya berdiskusi dengan beberapa orang Kristen di internet, ternyata orang Kristen, Katolik, dan Protestan ini saling membenci ajaran mereka satu sama lainnya. Dan yang menarik adalah di beberapa dialog yang dikatakan Anderson di awal-awal perkenalannya, ketika ia sedang mengasuh anak-anak Katolik, dia mengatakan bahwa kalian jangan membunuh teman kalian sendiri. Jika kalian melakukan itu, kalian tidak akan masuk ke dalam surga. Tapi yang boleh dibunuh adalah vampir dan orang kafir. Dalam adegan-adegan berikutnya, bahkan ditunjukkan secara jelas dan akurat bahwa Pastor Anderson selalu mengucapkan doa-doa terlebih dahulu sebelum membunuh seseorang ataupun membunuh para vampir, dan diakhiri dengan kata-kata amin. Dengan kata lain, Pastor Anderson adalah seorang yang sangat fanatik dengan agamanya. Dalam beberapa dialog juga diceritakan bahwa Vatikan mengklaim diri mereka sebagai senjata Tuhan yang mutlak di bumi. Tugas mereka adalah menghukum para kaum bid'ah. Yang dikatakan bid'ah di sini adalah para pengikut dan penganut dari agama Protestan menurut mereka. Jika kita berbicara tentang permusuhan antara agama Katolik dan Protestan, kita tidak bisa memisahkan hal ini dengan nama seorang profesor yang lahir pada tanggal 10 November 1483, yaitu Martin Luther. Menurut laman Wikipedia, Martin Luther adalah seorang profesor, teolog, komponis, imam, dan rahib berkebangsaan Jerman. Orang inilah yang menjadi alasan terbentuknya Reformasi Protestan. Dalam sejarah, ia dikenal sebagai seorang yang sangat menentang pandangan Katolik mengenai indulgensi. Indulgensi sendiri adalah sebuah ajaran gereja Katolik tentang penghapusan hukuman dan siksa dosa yang bersifat sementara. Indulgensi berkaitan erat dengan yang namanya sakramen tobat alias pengakuan dosa kepada para pendeta ataupun rahib dari gereja. Sakramen tobat juga biasanya tidak selalu berbentuk pengakuan dosa, namun juga bisa berbentuk sebagai penukaran setara, misalnya seperti harta dan mengikuti peperangan untuk menebus dosa. Menurut laman Tirto.id, hal inilah yang dibantah oleh Martin Luther. Karena menurutnya pengampunan dosa dan keselamatan hanya diperoleh karena iman dan diberikan langsung oleh Tuhan, tidak melalui perantara siapapun, meskipun ia seorang pendeta suci sekalipun. Karena baginya penebusan dosa tidak bisa dibeli dengan uang. Untuk itulah ia pada tahun 1517 menerbitkan 95 tesis yang berisi penolakannya terhadap ajaran-ajaran indulgensi tersebut. Hal yang tentu saja menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat yang pada saat itu mayoritas menganut agama Katolik. Bukan hanya itu, dalam teologinya dan ajarannya pun ia mengatakan bahwa keselamatan dan kehidupan kekal di surga tidak hanya diperoleh dengan perbuatan-perbuatan baik,
Namun semua itu bisa didapatkan dengan cara mengimani rahmat Allah dan mempercayai Yesus Kristus. Dan ia juga mengatakan bahwa ia menolak adanya jabatan dan otoritas dari seorang paus, karena dia menganggap bahwa Alkitab hanya satu-satunya sumber pengetahuan yang diberikan oleh Allah. Ajarannya banyak ditentang dari kalangan gereja. Namun dalam waktu singkat ia berhasil mendapatkan para pendukung-pendukung pemikirannya dari kalangan terpelajar. Dia menyebarkan ajaran ini dari hanya sebatas wilayah Jerman, menyebar hingga ke seluruh Eropa. Hal ini tak terlepas dari gencarnya gerakan penerjemahan dan distribusi 95 tesis. Awal dari perpecahan antara Katolik dan Protestan justru terjadi di Paris. Setelah seorang pengikut Protestan bernama Johannes Calvin menerbitkan buku berjudul Agama Kristen Institutio. Buku ini segera menyebar ke seluruh penjuru Paris. Pemikiran ini segera terdengar di kalangan penguasa, dan dengan cepat pemikiran ini pun dimusnahkan oleh pemerintah Katolik yang pada saat itu berkuasa dengan cara membakar buku-buku terbitan Calvin. Dan Calvin pun menjadi buronan pemerintah. Namun bukannya jera dan tobat, Calvin justru semakin bersemangat untuk menyebarkan ajaran Protestan ini. Lalu ia pergi ke Geneva dan kembali menulis buku di sana. Lalu memperluas ajarannya. Dan karena ajarannya inilah, dalam waktu singkat lahirlah banyak gereja-gereja Protestan di luar Geneva, seperti Prancis, Belanda, Skotlandia, Jerman, dan Hungaria. Situasi yang membuat gereja Katolik Roma semakin merasa tersaingi, mengakibatkan timbullah gagasan untuk menyerang gereja-gereja Protestan tersebut dengan dibentuknya Ordo Serikat Jesuit yang bertujuan untuk mempersatukan gereja-gereja tersebut di bawah satu komando, yaitu Katolik. Namun upaya penyatuan itu pun gagal dan berakhir menjadi sebuah bentrokan. Hal ini menjadi perhatian besar dari Vatikan Kepausan Katolik sehingga membentuk beberapa konsili-konsili atau diskusi-diskusi tentang permasalahan ini. Namun berbagai konsili tersebut tidak bisa menghasilkan suatu pemecahan masalah yang benar-benar menyelesaikan permasalahan tersebut. Puncaknya pada tanggal 26 Januari 1564, Paus Gereja Katolik Roma yang pada saat itu mengumumkan bahwa mereka tidak mengakui sama sekali reformasi Protestan dan menganggap ajaran-ajaran tersebut adalah ajaran sesat atau bid'ah. Perpecahan ini mengakibatkan adanya aksi-aksi radikalisme dan intoleran di antara kedua penganut agama Kristen tersebut. Benua Eropa terbelah menjadi dua. Kebanyakan penganut minoritas Protestan di Eropa ditindas oleh penganut agama Katolik yang menjadi mayoritas. Begitupun juga sebaliknya. Hal ini berlangsung hingga setengah abad lamanya. Bahkan ini memicu adanya sebuah perang besar antara berbagai negara di Eropa yang dinamakan Perang 30 Tahun antara negara-negara Protestan dan negara-negara Katolik. Di antaranya adalah negara Protestan seperti Inggris dan Belanda, sedangkan negara Katolik bisa disebutkan seperti Spanyol dan Portugis. Hal ini secara jelas dan diceritakan secara detail dalam anime Helsing, di mana Vatikan sangat membenci Inggris yang merupakan negara Protestan. Lalu di mana masalahnya? Dan di mana letak penghinaannya? Menurut saya, hal ini sungguh merupakan sebuah penghinaan karena di episode 8 ketika sang uskup mengumumkan perang salib ke-9 yang diperangi oleh Katolik justru para penganut Protestan dibandingkan membantu mereka memerangi villain utama dari anime ini, yaitu Neo-Nazi. Hal ini membuat saya sungguh sedikit miris karena padahal kedua agama ini sama-sama menganut Kristen dan mengakui Yesus sebagai anak Tuhan. Tetapi hanya karena perbedaan pandangan mereka sampai bisa saling bunuh-membunuh dan saling memerangi satu sama lainnya. Ya mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang apakah anime Helsing menghina agama Kristen. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan kalian tentang agama Islam, sejarah Islam, serta sejarah-sejarah agama-agama lainnya dari sudut pandang seorang wibu barokah. Dan mari kita support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke grup chatting komunitas kalian, sehingga kita berharap channel ini bisa menjadi wadah bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia. Mungkin insya Allah pembahasan kita tentang anime Helsing ini masih akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat ekologi.